Emas gitu, emas kepel karo banyu sak cegokan larang endi? Bisa jadi niku larang banyu sak cegokan kanggone wong sing di padang pasir wis kekep-kekep. Borokane arep pedot teko ngelake, duwe apa dijone banyu senajan wong sak. Berarti sing gawe utawa sing nilai barang itu larang atau orangnya itu cuma dong, manung. Lalu wanten amrawi wanten pelajaran pelajaran tasawuf, ojo mati yang ini, dunia yang ngerti ini kedunia nih. Maksudnya pun jangan terlalu menilai tinggi datang urusan dunia ini. Karena ini tuh makin dibanding karo, oh dibanding kalian masalah kilo, masalah ganjaran gitu. Oke, sedikit-sedikit kita bisa membiasakan orang patek ngeremehkan. Nah, ini sing boten oleh ojo ngeremehne barang remeh. Nah, ini ojo ngeremehne barang remeh. Jadinya ada bukan nabi. Nabi itu walau disingkil sampai sudah kau senajan kelawan kurmosari juga. Ada ingkang niki tasun baku ala musiku bala amuniku bala kita batimain ailam takdiru ala zalik bagi ajadik min kitabillah ailam ta'lamu saya akan minta Al-Quran wa ta'lamu lahum bil mahasiro wa rahman ya Allah wa adakum bismillah kodoh sudaku sirokabih maran awa irosiwi Iwi di sudako-sudako ide kan marang keluargamu kamu semati sudako bisa untuk awai diwi bisa untuk keluarga diwi mending senaja namun ganti banyu sak jelas ini orang bisa nindak ake kan kaya mungkono mongko sudako ganti moco sak ayate kita suci Al-Quran anggo awai diwi mongko kosong wis kula kasih meninggal monggo jenengan mungkin tak sekeh mutar kidaan ini tidak kubro apa bisa 100.000 pun wallahu ahad surat surat apa surat sumadia surat sumadia ini surat ikhlas dengan somat somat yang macam-macam minggu dah ya wallahu ahad Allahus Somat nanti surat kematian. Dan kita menggunakan surat kematian atau surat ikhlas. Yang coba mencoba ping 100.000 iku kodoh karo mida iya wae diri nganggu kita bro iku kita bro yang ditunggu bro yang wae bu sumbro oke iku bu iku ping 100 Allah niku make kodhe nebus nebus awake dhewe saking nerakanipun Gusti padilai ngoten lha niku pangge sinten awake dhewe iso pangane penjenengan nah nggih oh lan malahir kudu ati niati nggon awake dhewe ora ada surat kelas napa bidaan nanti semoga surat ikhlas kangge midai awak dhewe. Monggo niku dipoco ping 100.000. Ora kudu sak majelis, Mbak. Ora kudu sak dodoan, mboten. Nggih. Walau fi iddah sinin, senajan menelan waktu beberapa tahun, mboten napa-napa. Dino oleh apa waktu iki? 10-10-10 dadi 5 waktu seket. Lah seket ping ke bismillah ya mutu. Nak kumpiyane mitaya wae iki jenenge sedekah nang awake. Wonten kalane aku wis ya, aku wis tak. Belum ya, aku kok mitaya wae. Itu. Bu, Mbak, dan seterusnya saiki
kulino wonten niku ora maca ya gak bener. Lek pun kulino maca, mbok kulino maca buku, mbak jaman tuba ini kaya-kaya niku nagih niku. Gonjangan ngerti. Ya gonjangane wong masih wis mangan roti mas jeblok tapi urung mangan sego jangan lah gak lego to niku. Nggih. Kaya-kaya wong buka niku sajan polak wis entek. Wong sego. Ini sini nyego jangan lagi kan itu aduh kulina mau jago ya mau jago berarti terus aku wes tak bedai bapak ibu wes ya ya sailing apa bahmu sopo kan cakep keluarganya baik oke ini jenenge takut aku ngalah aku walah aku hatiku tetap lebih besok. Tidak apa-apa mau diniati kang bawa di monggo diniati kang di bawah ini lo ada ini ngabari adik lo biasanya adik lo ini lo bulan Ramadan ikut membantu apa acara lo ada yang terawih dan biasanya nyatu ini guru di ini memang dan lainnya dengan di tanah untuk perkembangan masjid tempat melok pun abad-abad teman melok kira-kira sak meter 400 ya bisa menderek 2 meter setengah ini ku kan kan dia wae ini mau kan kan mau tentang ada good kita bahwa menopo ingin kami nopo sajerusipun menawi boten saged sehari menjuan di surbah cemain ini wau wailam takfir wala dalik wabi ayat ini kita bil macamnya ayat ya nek terus nonton ini kok gini sama niat tiba niat ini nawa itu kira ada Al-Quran takwa hubani lantoh kerujanan nasihatihi bahwa ancamin maafsih bahwa kita benar kan sombong niat itu mau jauh tak korup bagi korup diskusi Allah dijauhkan dari segala manusia lan midai sopo sebutnya kita aminan nargan api hubungan umi monggo mau niat itu mau jauh Quran tak korup dari diskusi Allah jauh dari maksiat-maksiat ya Allah lan midai Bapak Bapak khatam dalam satu bulan khatam sekali ya monggo dalam dua bulan monggo setahun ya monggo yang penting ngantik mojok Quran dosa ayat burung ayat ikuti niati ikan sah sahih untuk ini hadisi jelas wa ilam takdir wa ala takdir bagi ayatnya mengkitabil ayat-ayat kita aku lo mau coba Quran gue teni pailam ta'alam usai'an minhal Quran nek yang gue ngertos saat sedikit pun coba Al-Quran padamu ahumil wabiro warahmat maka doakan mereka-mereka itu mendapatkan wabiro lan rahmat itu ampunan coba Allah lan baulah coba masanya kusi Allah wabten wa'in Allah wa'adakum diri ijabah betul insya Allah sampun menjanjikan bagi dipun ijabah dipun mau dipun datang resani insya Allah ya Allah yang sebab-sebab paling mangkiro paling rahmat tempatkan pada posisi yang kau penyandri dan ini kusi insya Allah pun menjanjikan bahwa gelap muku muniyong ya kok muniyong kulon pun muka-muka bapak kulon ibu kulon atau siapalah mendapatkan mal, oh, mendapatkan roh. Kau bersih apa pun, sudah. Udah mungkin asasi pelaku. Dungo sih roh, aku bakal tak ijabai. Bakal ya asasi pelaku. Asasi pelaku, dore.
Donga niku memang kita manut perintahipun Gusti. Sakjane apa ora donga ya luwih pantes. Kenapa rahmate Gusti Allah, pawelase Gusti Allah, nikmate Allah niku sate kathah sing dereng kita syukur. Neng krono anak gandeng enten perintah kon nyuwun ya nyuwun dan nyonyol nih barek nyuwun nih nyuwun dari Gusti Allah. Oh lajeng pun hadis nomor 6 qala sallallahu alaihi wasallam mana harus ajila darutul malaikah yang mengkiamat. Gusti Rasulullah ngendika sapa wong sing getak-getak wong kang jaluk mongko bisa dina kiamat kok kan getak-getak ning para malah ojo sok getak kiamat are. Wong wae ya dan wae dia orang wae ya wis ora usah ngene iki sing tua. Adam-adam kula panjenengan niku ibune dhuwur. Dunia tinggi. Arepe wae iman to ora suwe nanging kok ya bisa wong-wong ora mantes lek ora wae ngoten lho ego niku gak mantes aku ya api-api ya krana ora wae ngelokne nggih ngelokne ngelokne iki gembok lho ngoten iki Pak napa ta apa ngelokne iki tarik anjeru-anjeru tarik anjeru langkare didol lek lak wis ya. Ini ku omongan kan gino dari kita sama-sama bisa mau pengen langgar sancap kok kayak orang itu Dewi belum balik tarian listrik tarian haji karpet nanti tarian dol dengan langgar ini ku namo alat ibu lagi namo alat ibu ini diparingin nanggu diparingin ya ini ku wawu jadahan di dawis ya. Ya ora usah gengsi, aku gak duwe. Mboten kuwi tenan usah, nggih. Ah, coba. Arep muni ngono isi, gak mantep bane jadah koe. Wah, iya yo. Sanduwene. Wae. Makrom-makrom susu telu. Ngono ning dipen ning kirang-kirang arepe. Enggak duwe. Gak duwe iki. Nggih. Gengsi kira. Muai saiki. Muai kuwi. Awal utawa ora pasaran kuwi wong Mas wong. Oke yo kadang-kadang gadu. Ya niku ditolak kok wonten. Hadisipun wonten nggih. Wonten hadisipun nek nganti la niki sak isore niki. Ida rodat tasail salasan kalam yarji wala alaika antas baro. Nalika ana wong njaluk mula bali anda anti ambal kabeh. Lalu mongko tulah ganti alus ojo kok tulah ganti kah asal tinggi langganan dengan ane rene alasan ini untuk perusahaan anak orone lek macam ni tinggi langganan leceh ni orang itu ya mesti pada rumus dia tinggi lek nopo lek sakit ditolak lek akan maringi diparingi lek boten sakit gitu kepingin ngilangi suhuzon yo tambah yun ditakoi tenan jalur tenan pengalaman kula sering kayaknya enak langgare rumah sakit ya wong wong apa ini apa baik lah tenang itu proposal pun kami nopo tapi Quran kami nopo sekolahan atau pondok kami tapi Zul Quran kulon dan ini orang ngerti lah asal kulon saking pulau Klaten terus sing tapi Zul Quran tentu saya dan stempel dan sebagainya niku niku mau tenggali kacang oh kocok kulon pun mentu meninggal dunia doi kena tiap usi kulon ini pun kenal ya di Apus ya, berkata apa? Aku kayaknya kuis mati kayak ini, kondok ini lho, yang terusnya ini lho di urung aneh, anaknya urung gede tak ada bisa ini pun keras jadi dibangun nanti ini apa nih? Ya itu stempel
sudah langsung mau gua. Gua tuh ngerti lek lu asale long dere. Jaman aja main-main oleh impak. Atur polisi wae yo. Nah, lu kan ada kan atur polisi. Gua tadi kan ge ampun-ampun ge, ampun. Gua tuh ngerti lek kula niki asale tong daerah kelahiran. Iki tinggal di penulis api ini bu kalau mau ya bangsa ini ngotong-ngotong lek iso wai-wai lek ga iso wai ya wakil gua mau ngajin api lek pancen enten zon suhu zon tak bayun mau bayun ini genang ini ada-ada itu tambahan-tambahan ini yang kepercayaan dia kocimai tapi lampirane lebarane tanda tangan sekian-sekian itu wis ga ini surah sepengetahuan pengurus yang muda ya kandang otak di kakail di kebenaran tapi itu wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mahluku nil'in kabdudu tamar wafala kurukuzi Rasulullah mendekom mahari atau mas kawin ini dari kamu dalam-dalam berikwati itu cukup ganti sudah kosak rungsu ini tamar utawa roti si maksudnya sedekah itu betul-betul kangge mendapat imbalan hitam luar biasa mungkin wonten ing dinten mas kawine niku rupa sedekah senajan sedekahnya imit nggih senajan bisa itu kan syukur utama satu roti sak sebet itu kena kita beda bahwa mas kawin metode. Sodako kan di tamar si jiu to roti tak cuil itu ganjarannya gede bisa dengar-dengar mas kawin itu dari kang ayu banget orang yang suaranya mulut sampai itu gede banget yang sangat satu jadi kodoh biasa itu dan juga ya wong lanang wong wedok sudah kau ya marwalu qala sallallahu alaihi wasallam ana qasamadun min sadaqati Rasulullah niku bondo kang den sudah bagi ku ora bakal ngurangi bondo kang den miliki yo ketoke sedot tapi yakin apa sing kita impakaken iku insyaallah dibandingkan ganti 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 ini itu gue keterangan sudah kau yang kurang nyebabake kalong itu dona malah nambahi keberkahan itu lo kan dimiliki mengko adalah nambahkan perbuatan kuales dan jalan dan bukti kuales malah kan di sudah kau itu Allah Taala bakal nambahi kemuliaan alhamdulillah angkat tentunya dan juga Allah dan yang paling pulang dengan segala sesuatu yang terbisa. Nomor satu, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam asyhadu syai'un azim, ya syai'un azim tu ya sesuatu yang luar biasa aku. Allah salah satu yang jauh dengan jinak ini macam ni kuping terlalu. Sedekah syai'un azim. Sedekah syai'un azim. Sedekah syai'un azim. Sampai pintar. Beratus. Gede banget. Buatan oleh. Nah sedekah kainya sedekah. Kita punya minat benar. Kami ini. Wow. Kodoh dari Fidya. Kodoh sedekah. Satu ini sedekah itu bisa. Ngedohaki awamu. Sampai ini. Terungkau jahat. Gue kalau kalau hormati tinggo nomor masih nomor satu, niku isini pun identik mawon hampir sama. Itu penting itu sudah kok macam itu panggilan bantu. Oh yang terakhir nomor satu itu jauhkan nasi asroda foto taruh berbala batu tau dulu. Oh sudah kok itu
hidup di marawak lan ya bong talibat seduluran itu bisa nolak mahmusi gak dan lekaken gak berhubungan. Nah dari ini ketika kulit dan merokso saking Allah mengerti kewa kaya kaya niki dipetik saking rumin dari zaman Nabi Sulaiman. Bocong ya, bocong apa bocong? Bocong ya, sampun nanti hitungnya. Kita ya, ono wong lanang kang ing candi omahe ono pitik gedhi kang tenggoni masuk manuk. Gedhi terus suwe manuk. Nalika iku manuke lagi miye, miye ini kok mana? Bojo wadoni wong iku matur supaya dheweke ngunduh susu manuk kang ana ing wit gedhi iku. Wektu iku manuke lagi sesogo gorekake pangan piye-piye. Nah, wong lanang mau banjur enggal menek ngunduh susu. Nalika manuke mulih saka golek pangan kaget. Kaget banget ini anake wis ora ana susu. Mula banjur wadul marang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman banjur nimbali wong lanang iku lan den nasihati supaya aja baleni undur susu mung kang ana ing gedhi iku. Iki sing kang kudu manut ditimbali aja to ngono ya. Apa ngapure Gusti Allah. Wadone matur kaya ngunduh aneh supaya manuk kang ana ing gedhi mula lanang iku banjur kondo ora bakal ngunduh susu manuk maneh sebab Nabi Sulaiman wis nglarang marang itu. Nang wadon baleni oleh matur Nabi Sulaiman ora koper ngurusi barang-barang apa niku wis ketungkul ngurusi urusane kerajaan iki. Kalau wong lanang itu banjir, manut akure kudu waktu ini. Tak mesti gula balik dan jejak lan dan kudu menang. Susu manut mau dan kudu mana? Bali manut itu suan mana? Marang Nabi Sulaim. Ngaturake yang wong lanang mau bali ini mundur suwe lan gowo lungo. Nabi Sulaiman gak ngedukane jurung ngundang setan dulu supaya jogo wis gedhi kang siji jogo sise wetan siji ne maneh jogo sise lor. Nabi Sulaiman dawuh marang setan mau sira aja sira jogo wis gedhi iki. Yen ana wong arep munduh susu mula digalen lan tibakno. Madan wong lanang iku pengin maneh munduh susu manuk kang ana ing gedhe kang wadhi. Nalika arep mangkat ana wong jaluk teko ana ing ngarepe lawang, lawang wae banjur dheweke dawuh marang bojone supaya menai sudah kau marah mukam jadul nilalah bagi untuk mano yang komis kucunin di berita ni kau emang jadul lu sudah kau nangin dijawab lagi orang dua opo opo mulu DWE balik mukuma banjur cukup gantung di sudah kau akhir marah wong jadul. Sakwuse iku banjur mangkat munduh susu manuk kan ternyata bisa selamat saking penjagalane setan. Manuk mau banjur suan maneh marang Nabi Sulaiman.
Kenapa-napa tadi ayat setan gak bisa berbuat apa-apa. Sudah kok. Matur Nabi Sulaiman, matur yang anak itu unduh mana ini wong lanang. Nabi Sulaiman berdua juga di setan kan penjauhin jogo. Banyak itu kau setan, si robus duropo barang itu ya. Nanti kau mengkuno itu salah tuju kok jawab setan. Pulau bukan duropo. Umat yang panjenengan, pulau sampai jogo wit yang wit akhir yang panjenengan bersaat nanging. Nalikot yang jalan nalikot badi mundur susu. Ano cuma ada arwonten tiang nyuwun. Mugi wonten sak ngajengipun griya selajengnya baikipun paring sedhako dhateng tiyang ingkang nyuwun kula. Mila nalika kula badhe jegal piyambakipun Allah Taala selajeng mutus kalian malaikat kalih ingkang setunggal nyepeng guru kula selajeng dipun mencalaken mengetan mugi papan medali pun surya tersenggi ini kan setunggal nyepeng bulu ini pun kontrol pulau selanjutnya dipun mencalakan ngilan semuanya papan suruh pun surya tersenggi lanjut Nabi Sulaiman kendel urasi terjuka di urasi terjuka ini setan itu suami urasi terjuka ikulah sekap kita ya, wong kang nindakake sedekah bisa nyelametake saking budane se. Kaya ngono iku yang sedekah pancing nganggo bondo kang halal. Ini yang sedekah nganggo bondo kang haram ora ono. Yo mung arep nambahi se. Dadi sini to kala namung gambaraken iki sedekah niku dapil bala, dapil musibah, nggih saged kangen nulak sih. Sekarang sing bisa takut nih, niku kudu sing bersih, sing halal. Apa malik niki mendekati zakat fitrah. Niki boleh nih sing paling mati. Beran pilih nih sing bersih. Beran nih dipilih nih sing bergar. Atau sing bersih. Tiga nopo terus zakat fitrah yang kami zakat makbula di kota ini mesti jawab zakat fitrah di bulan ini beras awal-awal sebab kalau Malik radhiyallahu anhu ngeriwayatakan mengendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi jannah baitan di sama baitul azan adabau liman tasaddaqan temene ing dalem neraka jahanam iku ana bangunan omah kang den arani baitul azan naminipun iku namine omah iku baitul azan masjid ngoten niku Quran masjid jeneng jenenge bangunan bangunan wis apa lan wonten neraka wonten bangunan jenenge napa Baitul Azan Baitul Azan itu rumah yang kebak susah nanti rumah juga ya rumah juga mlebu omah kono bayi kan dicewesake dening Allah kang ngomong kang padha sedekah kelawan bondo haram ora oleh ganjaran nang malah oleh mas wis gak penak anggone kono gak penak musibah terus-terusan itu jenenge Baitul Azan iki arepe istirahat pun Wamin abdin walamatin tasudah kebelukmati min haram ala masakinin illa aman nolim
mau jamal piyama minal gislin ya Allah gislin itu enggak anas nih bu nanti uang sing sedekah pada kobadono bu karom yang ini uang miskin atau bareng mangan yang ini uang miskin nganggo barang karom itu bisa berarti itu ya Allah dinten kiamat yang baik genting diwai panganan yang panganan soko wislin merah penyanyi wislin wasi panas darah ini kok diwai mangan besok itu diwalesin diwai mangan ya cek sudah kan diwai bakal ya genti diwai mangan ya pengeran diwai mangan nah ini yang dipangkak ini kok wislin merah wislin wasi panas terus ini kan Ilah ya Rasulullah, apa maka amul gislin? Nama bukti Rasul gislin itu Tama ta'amun khalaqahullah ta'ala min hadid yafif wa yuzabu min nari jahannam kata siro kalma gislin itu hadid yafif di nama wasi sing gading wa yuzabu min nari di cor sampai lelek di opong sini sampai lelek coba dengan rokok dicor sampai lelek hatanya sirok alma sehingga jadi kaya banyu resi panas dicor panas lelek diumbehne ya jadi ini ku bislin ya tak kok apa bislin bislin ku apa resi cor coran panas sama buat panas alhamdulillah ya kena rokok nih hijau-hijau bahaya kalamin udhari kali ini santa kotoan amahu ayat kata nukulu al-lukumah mimpi wa takutu min jubu tiga panuna wa tunadiyah sabani hadha jazamu kan ayak tadi bulharo waya kulu waya kasota minhu udhari kali ini takutu out juga juga saya pun ikut di ombe ini hislin di pakan itu di comber begitu mangan dari kanisan takutan amahu takutan merotoli amahu ya bani untuk ususe usus tapi ususe merotol badan pulau masih enggak perlu aneh dikuau masuk dari mulut metu yakin dubure yang panas ya waktu nanti Zabania anakan Zabania minum pun rokok jauh ngelek nih kata yang jauh aja jauh mengkana ya tadi dulu hari ya waya pun ya iki sana ibu wali sing kulit sandang mangan sopo barang marok mangan sopo barang marok soda kok sopo barang jadi kabut adi apa yang kamu lakukan di bumi apa jika jalan yang betul kamu lakukan apun tidak kebunan sebab sirokabe jadi rislin itu kok yang mau na'udzubillah nilai ini pun, nilai ini pun sadai nilai ini pun kurang keberatan. Simpasang iklan sopo singgilangan hitam. Lelek nilai ini pun ini kebetulan sekiro kira-kira wajangan orang-orang bakal betul. Maka sakit pun dipakakan di atas nama akan pemilik. Lasing atas nama ini ku ya itu kan. Sing kelangan yo. Tapi nilai ini buat tenang.
kan lek nilai aku ya masuk ke ATM ya jadi wakil pirang dinan ini ku gumantung gede cili ini nilai duwite tapi duwite kur gede ya umumnya rong dino telung dino duwite seminggu rana ya sudah dapat di nilai ini ku nilai ini oke di cinta ini lah seminggu rong minggu satu bulan dua bulan gak lupa ini ku sing kehilangan ya prosok paham ya, dan itu ya ujungnya ya di makanya ya enak ngaku-ngaku pulau kena duit enak dibetnya borah ya di tes ngoten enak dibetnya enggak mau ngingetan gitu nih ya enak apanya ini, enak ATP ini buahnya apanya, enak buka kita nanti nama duit apa amannya dibetnya rumahnya apa sehingga kalau kita betul-betul yakin bahwa dia itu pemiliknya ya dibetnya biasanya orang kehilangan dompet itu di sini wainya itu sok-soknya itu ATP SIM bahannya surat-suratnya itu dua aneh tapi duitnya di jauh campur bu campur bu nih ya tadi seminggu maka SIM saya dilebetakan datang tak amal loh, tak impak diniat ni, sudah koi wong sing kehilangan. Jangan khawatir penjangan sing ngerinah ni, yo itu kan. Fadilatu salam, bab tang apa itu mulu lah serangkan fadilah loh, salam. Saya Abdul Qadir Rajanani boten dikake yen sak temene ulun salam iku hukume sunah dene jawab salam hukume wajib. Dene lapati salam iku kena milih ing antarané assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lan salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi anggo al assalam utawa ora. Dadi kena nganggo alif lam al dan kena buang alif lam alif iki lagi ngene karep salam alaikum tak diwehi alif karo lam assalam tegese lam salam ora kena den tambah-tambahi kaya dong ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iki Assalamualaikum niku jamak muzakkar lek alaikum nae jamak muannas lek sing diurui salam niku beda-beda alaikum nae sing diurui salam niku adat lanang assalamualaikum tarpe wonten tarpe bener-bener nek dipatrone ngoten nggih krono iki nek wong lanang wong wedok oleh salam assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh barang juga tambahi waalaikum hukum assalamualaikum niku lanak moyo apa diurui salam beda nggih pun katut diurui jajan kum niku secara nampung sorob termasuk isim dhamir sing mutune makna jamak tumrap wong kang lumaku sikil dan sunatake ulun salam mari wong kang lungo sing mlaku memberi salam kepada yang duduk kan liwat nek wong lungo assalamualaikum wong kang nenunggang kendaraan marang wong kang lungo lumaku sikil
dan motor, mobil, kuene wong mlaku diwi salam niku sing kula salam iku sing mlaku nang sing nunggang darah. Nah, dan itu orang rombongan cukup wong siji wae kang lho. Nah, mesti lek rombongan butuh pamane ade sowan datang nyanyi 10 wong 15 nek karepe raya nang padha mundur. Ojo kabeh lho salam. Mung 15 lho salam kabeh. Assalamualaikum Kyai kabeh. Mboten sitok mampun. Mungkin mlebu. Paham ya? Rombongan ketuane rombongan ingkang kula. Mengkono uga jawab salam ana ing sakjerone kumpulan. Dadi tumrap jamaah jawab salam iku kudune bertuti. Lagi, terus yang jawab ya kita mau begitu. Mana kulo, kulo salam temennya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nasi yang jawab si Jin, naya yo wes, kulo tak paham ke? Wes sih lo tak sejajar, lo tak mengenai wong wong apa pun ni, macam ke? Ini kulo berarti sampai orang dengannya kulo. Kulo ni dengannya apa-apa, assalamualaikum, buka-buka keselamatan, tetap. Kenapa? Berserah dengan kalau ibu gih, gih waalaikumsalam, semacam mungkin, ya nabah, ya mono, artinya ini kumpet kan gih. Lo dongannya api-api, gini meneng aja, bunuh berjawab. Perduki payah, iya bener, itu perduki payah, ini api, iya. Jawab, hitungannya ya begini tuh. Perlu dimengerti itu mengerti itu merah wong muslim orang wenang urus salam marang wong musyrik. Ini yang wong musyrik itu diisi urus salam engko wajib dan jawab kancing ucap wa'alaika wa'alaika assalamualaikum wong musyrik ya kita wa'alaika kok jadi banyak kasih sih laikai melarat yang ada sih. Ini yang jawab salam is podo-podo muslim mongkok kanthi pengucap waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Podo karo ucapan kanthi ucapake wong urus salam. Dene nambah ilafat warahmatullahi wabarakatuh itu kalau kecoba yang wong kang ngucap salam ngucap apel lapat salam kanthi sampurna kula jawabe ya Bu Sem. Gusti rumah kula pat wa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yen ana wong muslim ngucapake salam kang dudu salam cara Islam kaya to ngucap subahul khair atau selamat pagi. Engkau ora wajib den jawab. Subahul khair. Subahul khair. Masaul khair. Ora jawab rapo. Sebab nang kaya mengkono iku ora klebu kalimat kang sempurna. Tegese mung isu sing iku dheweke ditunggahake nampa kebajikan, bete yen salam kang Islam. Iku mengku kabeh kebajikan. Kapan hari lah nono ini? Nek sebagus hari gila selamat pak. Selamat pagi ibu-ibu. Berarti ulah dungani datang penyenangan isu topnya selamat isu niki. Jadi awan sore aku gak dungani bu. Jadi cek luwe umum assalamualaikum timbangane selamat pak. Selamat pagi ibu-ibu. Ya selamat pagi pagi selamat. Siang. Siang. Siang ya, Pak. Siang. Siang ngopi wis. Dadi sing api lek wa barokatuh ya wa barokah. Paham ya? Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.